yang bina dan jalan. Akulah kumbang yang sejati, bagaikan kumbang-kumbang yang sedang melayang. Kau petik, kau kecil bunga-bunga. Semanis madu kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga terlena. Gerada kampung, rame-rame, pesta rakyat. Aska, Aska lagi Eka, lanjut kaya. Hey, hey. Walaupun bumi akan terbelah, walaupun langit akan menimpa, cintaku hanya untukmu semata. Tak mungkin akan berpaling arah. Kau benar cinta dan sayang padaku. Bagaikan kumbang-kumbang yang terbang melayang. Kau petik, kau kecil bunga-bunga. Semanis madu kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga terlena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu sayang? Lah sudah makan belum? Samo bae. Yang pasti ibu-ibu yang ada di daerah komplek Gria Merah Putih ini wongnya semangat kalau. Pasti cebet. Terjingok dari banyak yang hadir di sini sampai ke bucu-bucu hutan situ caknya ado. Bukan lagi ragap menyambut ngerada kampung dan juga
bersama Pesta Rakyat bersama Asta Askolani Neta. Baik, hari ini episode kedua kita Cik Epin hadir di kawasan Mariana. Betul. Tentunya di komplek Gria Merah Putih. Dan hari ini Caknya memang semangat Nian, menggelora Nian hari ini. Bukan lagi antusias Nian, ibu-ibu yang ada di Banyuasin 1, Mariana, pengen nak melok acara ngeledak kampung. Yang betul. Pasti suaranya juga sudah dipersiapkan yang bagus-bagus. Betul Nian. Penampilannya juga harus cetar dan membahana. Harus. Semangatnya juga harus lebih heboh lagi heboh dari yang kemarin-kemarin. Baik, Cak, biasa kalau di Ngerada Kampung hadir di kampung-kampung ini, yang pasti tentunya kita akan memilih 7 peserta penyanyi yang paling heboh. Betul. Dan tadi dari sekian ribu peserta audisi, ternyata kita saring-saring-saring-saring ada 7 ikut. 7. Iya. Ada 7 peserta yang akan tampil di sini. Betul, Cak. Ya, insya Allah 7 peserta ini akan kita nilai dengan semaksimal mungkin. Ya, pasti dapat hadiah kakek Cak Pit. Dapat hadiah, ibu-ibu. Kita sudah kehadiran kedatangan orang spesial hari ini yang kita tunggu-tunggu. Asta Askolani dan Neta. Selamat datang Pak Askolani dan selamat Ibu datang. Neta. Baik. Dan juga tentunya hadir hari ini anggota DPR terpilih Kak Ari. Hari ini pokoknya ikut terus ya. Baik, silakan Pak Askolani akan menyapa warga. Dari tadi menanti menunggu kehadiran Bapak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pripun kabare? How are you? Alhamdulillah. Siapa tahu siapa yang di samping saya yang cantik ini? Diulang yang barang siapa? Cantik dak? Baik dak? Baik. Cocok dak? Cocok. Laju? Laju. Serius? Iya. Bungkus? Lanjutkan. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat bagi masyarakat Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Komplek Merah Putih Merah. Merah Putih. Merah Putih. Berikan aplaus untuk kita semua yang hadir ini. Yang kuat tepuk tangan ya. Mantap. Terima kasih. Saya ada pantun. Yang bilang cakap 100. Ke pasar membeli gula. Cakap. 100. 100 ya. Gula dipakai untuk pemanis kopi. Cakap. Selamat datang warga Mariana. Cakap. Di acara Gerada Kampung bersama Asta dan Pal TV. Cakap. Akor masuk dak? Kalau dia masuk laju ya. Mariana lewat pelaju. Cakep. Berangkatnya dari Sukajadi. Mari semua kita bersatu. Sukseskan Pilkada 2004 nanti. Cakep. Cekok lagi ya. Ini yang paling penting. Oh, 500. Jadi. Jadi. Datang ke rumah. Lebaran makan ketupat. Cakep. Ditambah dengan sayur selada. Cakep. Pilkada kita tahun 2024. Mohon doa dan dukungannya. Cakep. Pada kesempatan ini saya didampingi Bu Neta Indian sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Banyuasin yang insya Allah mendampingi saya. Berikan aplaus sekali lagi kepada Ibu Neta Indian. Nyanyi dulu. Oke, sebentar dulu. Dan terima kasih kepada Pal TV Palembang, memang punya kita. Bagaimana tepuk tangan untuk Pal TV? Dunia ini khususnya di Palembang Banyuasin, kalau tidak katik Pal TV sepi dunia ini. Dan saya ada anak bujang saya, Muhammad Sarif Hidayatullah, anggota DPRD terpilih. Wah. Ganteng gak? Ganteng ayah apa ganteng anaknya? Dua-duanya. Alhamdulillah, sama-sama masih bujang.
Pilih ayam, pilih anak. Dua-duanya. Jadi pada kesempatan ini, sengaja kami kerjasama dengan PAL TV Palembang untuk menghibur masyarakat dalam menyambut pemilihan kepala daerah yang dinamakan Pesta Demokrasi. Dalam Pesta Demokrasi kita harus happy, kita harus senang, kita harus semangat. Tidak boleh takut, tidak boleh mencekam, tidak boleh apa namanya, tidak boleh cemas. Kita harus happy. Makanya kita buat namanya Pesta Rakyat. Tadi sudah dilakukan lomba-lomba nyanyi, nanti lomba dengan saya ya. Kami namakan singkatan Askolani Neta itu dengan nama Asta. Asta. Asta Askolani Neta. Asta Askolani Neta. Asta Askolani Neta. Asta Askolani Neta. Nah, kalau saya ngomong Asta, dijawab bangkit, bergerak, menang. Tangannya semua di atas. Menangnya di atas ya. Asta bangkit, bergerak, menang. Jangan kuat lagi koyak nanti. Asta bangkit, bergerak, menang. Asta bangkit, bergerak, menang. Asta bangkit, bergerak. Asta bergerak, menang. Asta bangkit, bergerak, menang. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulannya kami mohon doa, mohon dukungan dengan Ibu Neta untuk mencalonkan menjadi Bupati Kabupaten Banyuasin 2025-2030. Insya Allah kami akan melanjutkan pengabdian dan juga melanjutkan pembangunan di Kabupaten Banyuasin khususnya di Kecamatan Banyuasin 1 dan Meriana. Untuk lebih dekatnya kita dengan Ibu Neta, kita minta kepada Ibu Neta menyampaikan sambutannya sepatah dua buah kata selanjutnya. Kepada Ibu Neta, kami persilakan. Terima kasih Pak Askolani. Halo Ibu-Ibu. Aman. Kalau di Geria Merah Putih ini, kalau Ibu-Ibu lah kumpul saya ini aman, Asta. Nian apa Bu? Jangan bohong eh. Kami Pak Askolani kalau cewek ini jarang berbudi. Ya, yeah? Tidak pernah berbudi ya. Yeah? Amun tidak kepepet. Tidak. Kalau di sini tidak pernah berbudi. Kuraso ini Kak, bulat astaga loh. Ini alhamdulillah caknya seribuan lebih yang datang. Asli ya. Yeah? Sudah masak belum? Agak balik ke nomara laki. Nah, jadi benar. Kami izin dulu, kami nak joget dengan Bu Neta, dengan Pak Askolani. Laku masak ke, lah selesai kalau di rumah baru joget di sini. Balik aja, tak kena marah. Nah, akor ya kami berdua ya. Akor nian. PAL TV memang punya kita. Mantap eh. Jadi di sini tak katik lain, tak katik bukan, Kak Askolani. Alhamdulillah, saya langsung mewakili ibu-ibu. Kakak jangan ragu, jangan bimbang. Ah, 100 itu? Apa bu? Ngomong apa tadi? Alhamdulillah, insya Allah suara bulat di sini. Oh, kakak pacar Miria dek? Nah, gawat. Kita harus happy bu. Cak mano nak happy? Jadi Pesta Demokrasi 27 November 2024. Harus happy dulu, masyarakat harus bahagia. Jangan kita dikasih berita yang mencela, yang menghasut, tidak usah. Lihatlah dua contoh kami berdua ini pasangan Asta. Serasi, serasi enggak? Akor enggak? Bupatinya ganteng, wakil bupatinya cantik. Muda pula. Kalau kami berdua happy, kita senang, ketemu sama orang senyum. Dipikir ke galo mano keluhan wong. Benar. Jadi harus happy dulu. Untuk itu kita langsung nyanyi ya Kak eh. Ya. Nyanyi. Ada waktu. Jadi kami ya. Sampaikan warna kebesaran kita namanya Tarakota. Ini warna kota. Tarakota. Lagunya Terajana. Ah.
Bu, bisa nyanyi. Saya Haikul yakin di setiap acara saya 90% ibu-ibu yang hadir. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Apa yang disampaikan Ibu Neta benar. Ibu-ibu ini orangnya lebih setia dari kaum laki-laki, betul enggak? Betul. Kecuali yang megang mic. Ahahaha. Terus yang kedua, kekuatan ibu ini, ibu-ibu bisa mempengaruhi bapak-bapaknya, betul enggak kira-kira? Dikit Pak Ibu ngomong, "Pak, kita bantu, kita dukung coblos Asta. Kalau tidak malam ini aku tidak layani." Ya. Selesai, betul enggak? Yang ketiga, kekuatan ibu-ibu ngoceh. Betul enggak? Kamar mandi ngoceh, di kantin ngoceh, di pasar ngoceh. Betul enggak kira-kira? Kalau bagus ketemunya dengan Asta pasti ocehnya bagus. Tapi kalau ibu-ibu dikecewakan, sudah enggak ketepilih. Betul enggak kira-kira? Makanya aku sangat sayang dan cinta dengan ibu-ibu. Iya. Loh. Makanya wakil aku ibu-ibu. Sebagai simbol rasa cinta dan sayang dengan kaum ibu-ibu. Betul enggak kira-kira? Alhamdulillah. Jangan selandangan ada. Dunia ini bukan landang dewe. Iya. Sepi dunia ini kalau kata ibu-ibu. Betul enggak kira-kira? Betul. Hidup ibu-ibu, aku dukung ibu-ibu ya. Aku dukung Ibu Neta ya. Berat, Kak. Oke. Yo, goyang. Terajana, bajunya terakota, penyanyinya Neta India. Terima
terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bye. Jadilah. Asta bangkit bergerak menang. 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 Banyumasin bangkit adil sejahtera. Banyumasin bangkit adil sejahtera. Baik, terima kasih. Lanjut Pal TV. Baik, Cepi, caknya kita tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung undang B untuk peserta kita yang pertama. Ada Ibu Novita. Lewat lagunya, Pacar Lima Langkah. Pacar Wah. Lima Langkah. Pacar Lima Langkah. Ya, Cik Edi,
banyak nih yang singgungnya penggemar dari Asta ini, dari warga Banyuasin kita nih. Yeah. Pasti Pak Askolani dan Ibu Neta nak duduk dulu ya, Ibu-ibu. Baik. Nah, istirahat dulu. Kita akan juga melanjutkan acara kita. Dan pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap mantap di Ngerada Kampung. Rame-rame. Gerada Kampung, rame-rame, Pesta Rakyat, Asta, Askolani Neta, iya. Bangkit Bergerak Menang. Insya Allah menang ya. Itu dia. Baik ibu-ibu semua, masih semangat yang pasti ya. Iya. Yep, kita langsung saja edit. Kita panggil kembali untuk peserta kita selanjutnya. Ada Ibu Barima lewat lagunya Abah Ma. Abah Ma, singgungnya Abah Ma dibawa kalau inilah Ibu Barima. Inilah artis Anda ini ya, artis Banyuasin 1, Mariana. Sabar dulu, sa sabarlah dulu, tu tunggu dulu, tu tunggulah dulu. Buat apa sih terburu-buru mencari menantu, mencari menantu? Sedangkan umurku baru 17 tahun. Terima kasih
Abah Emak. Oke, baik. Lanjut, baik, Syabit, kita langsung. Kita panggil peserta berikutnya ada Ibu Novi. Ibu Novi. Dengan judul lagu Siapakah? Siapa? Wow. Yes. Asik, hei. Hajar, hei, asik. Siapakah orang itu sejak tadi menatapku, mau memandang hati malu malu, mau memandang hati ragu ragu, tapi aku secara diam diam memperhatikan. Terima kasih Ibu Novi. Wow, makin sore Novi, makin semangat CP, semakin rame. Supporter Ibu Novi banyak. Wow, banyak nian ya. Jangan lupa kita yel-yel dulu. Baik. Berada kampung rame-rame. Bangasin, bangkit adil sejahtera. Wow. Asta, bangkit bergerak menang. Okay. Baik, Ngerada Kampung akan segera kembali setelah yang lima siko ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngerada Kampung. Rame-rame. Masih di Ngerada Kampung. Rame-rame. Banyuasin, bangkit adil sejahtera. Asta, bangkit bergerak menang. Amin. Wow. Okay. JP kita masih di komplek Geria Merah Putih dan tentunya masih di Ngerada Kampung Pesta Rakyat bersama Asta, Askola Nineta. Dan kali ini lanjut kita bakal undang lagi untuk peserta karaoke selanjutnya. Ada siapa JP? Berikutnya kita akan tampilkan artis dari Banyuasin satu yang bernama Ibu Rina. Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Lagunya Pengobat Rindu. Memang punya kita.
hatiku rindu ingin bertemu. Tak tahan bila engkau jauh dariku. Datanglah sayang mengobat hati rindu. Kau segalanya dalam kehidupanku. Dimana kini engkau berada? Dimana kini engkau kiranya? Sejak berpandangan hatiku tak karuan, selalu terbayang bayang wajahmu sayang. Kiranya marahku hujan di dada. Oke, terima kasih. Baik. Keren sekali Bu Rina ya. Semangatnya udah. Iya. Oke. Bagaimana Edi? Baik. Berarti kita nak break dulu. Break ya? Iya. Oh ini Ibu Yuli lanjut ya? Belum. Ibu Yuli dulu ya? Oh iya. Payo. Oh ada sabar lagi Cak, pengen joget lagi Cak Epit. Iya. Masih tahan lagi digoyang sama Ibu Yuli. Oh. Dengan judul lagu Liku-Liku. Silakan naik Ibu Yuli. Iya, mana Ibu Yuli? Wow. Halo, apa kabar Mariana? Uang kita galau. Askolani. Oke, Ibu Meta, yes. Shalalalalalalalala. Shalalalalala. Shalalalala. Astaga, 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 asta
Liku-liku, kecil-kecil cabai rawit ya, pedes sekali. Oke, baik, terima kasih Ibu. Mantap, Pak Askola ini pun turut berjoget bersama. Berjoget. Ibu yang ada di sini. Baik, yang pasti untuk seluruh warga Komplek Gria Merah Putih Mariana, kita akan segera kembali nanti. Kita joget-joget lagi karena kita masih ada peserta kita selanjutnya, Cepi. Iya, betul. Jangan kemana-mana, yang pasti ibu-ibu, kita bakal balik lagi sekelar yang sikap ini. Tetap di Rada Kampung! Rame-rame! Masih dengar ada kampung, rame-rame. Pesta rakyat. Asta. Bangkit bergerak. Menang. Bangkusin. Bangkit adil sejahtera. Wow. Oke. Betul niat. Semakin sore semakin panas, semakin meriah, semakin heboh. Di tengah-tengah pun sudah ada Pak Askolani. Ikut bergoyang bersama ibu-ibu di sini ya. Masyarakat Banyuasin. Oke. Semangat ya. Cepet, kita langsung baik panggil untuk peserta selanjutnya. Ada siapa? Ada Ibu Puput. Bu Puput. Dengan judul lagu Bercanda. Silakan Ibu Puput. Bu Puput. Siapa yang sayang? Aku hanya mencoba.
sudah biasa bunganya cinta. Dari musim duren sampai musim banjir, marah yang kemarin nanti jangan dibikin. Oke, terima kasih Ibu Puput. Wah, bercanda ya. Yeah. Wow. Baik, kita masih ada sikok lagi Cepit, laju kelas Cepit. Iya, laju kelas. Kita ada peserta akhir kita, ada Pipit Kereta Malam. Iya, silakan. Asik. Woo. Asik. Woo. Yeah. Hey. Pernah sekali aku dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Cuki 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 cuk, kereta berangkat. Cuki 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 cuk, hatiku gembira. Cuki 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 cuk, kereta berangkat. Dan kita langsung aja mengumumkan Cepit untuk seluruh peserta yang sudah ikutan karaoke hari ini. Dan kami undang tentunya untuk Ibu Neta untuk menyerahkan hadiah. Iya, tentunya untuk Ibu Neta calon wakil bupati. Ya, kami mohon izin untuk menyerahkan hadiah untuk pemenang kita yang selanjutnya, pemenang kita yang ketiga. Ya,
dan kedua. Oke, tiga dan dua, boleh Ibu Neta? Ini Bu, nah iya, dapat Magicom. Tinggalkan peranak nasi biasa. Wah, iya. Baik, selanjutnya Bu, silakan Bu, ya pemenang kedua Bu, boleh? Boleh? Baik. Baik. Pak Skolani mohon izin Pak, boleh untuk menyerahkan pemenang lomba karaoke kita hari ini, Ibu Yuli, rocker dari Mariana. Wow, Ibu Yuli kecil-kecil cabai rawit ya. Iya. Oke, langsung diserahkan oleh Pak Skolani, ini calon Bupati Banyuasin, ya. Baik, lanjutkan. Lanjutkan. Iya, baik. Bukan Pak, yang ini Pak. Yang ini Pak. Ini dari Asta. Baik, ini Pak. Nah, oke, agak ke tengah, Be. Nah, boleh. Foto dulu. Iya, pemenang kita hari ini mendapatkan kompor gas 2 tungku. Tinggalkan kompor yang lama. Apalagi kompor yang pakai kayu. Tinggalkan kompor minyak. Iya. Oke. Baik, selamat untuk para pemenang dan terima kasih juga tentunya untuk seluruh panitia yang bertugas hari ini. Dan kita sapa pula tentunya terima kasih untuk Kapolsek Mariana, juga Kades-Kades dari Prajen ya. Juga Kadus, tim Asta, anggota DPRD 1 terpilih Sumsel, Kak Ari Kito dan juga anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Bapak Lahari. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan tentunya Cik Pit, kita pamit dulu untuk Gerada Kampung edisi hari ini. Betul, terima kasih atas kehadiran semua. Baik. Dan semoga hadiah yang bermanfaat untuk Betul. Kita semua. Dan ya pasti jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan undi door prize untuk ibu-ibu yang sudah memiliki kupon. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerada Kampung, ramai-ramai. Kita joget lagi ya. Awas, aduh Pak. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pun.